Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi di channel Loni Deniro. Di segmen LBH lagi bahas hobi. Di video kali ini saya akan coba untuk memotong styrofoam atau meratakan bagian atas dari styrofoam menggunakan gergaji dengan cara memotong horizontal. Sebelum memulai, sebaiknya Sobat YouTube menggunakan masker untuk menghindari dari butiran-butiran styrofoam yang bisa masuk ke saluran pernafasan. Mata gergaji ditaruh di bagian samping. Ada 3 posisi yang bisa digunakan di gergaji multifungsi ini. Posisi biasa, memotong dari atas ke bawah, atau posisi samping sebelah kanan maupun samping sebelah kiri. Di sini saya menggunakan posisi sebelah kiri, yaitu memotong dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Baik Sobat YouTube, sepertinya hasilnya memotong secara horizontal. Terima kasih Sobat YouTube sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga berguna dan bermanfaat untuk Sobat YouTube. Nantikan selalu di channel ini video-video menarik selanjutnya.